Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan The Graf Wallace Empire Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit review lah perkembangan semayan biji benih Daun Belanda Baka Brazil yang setelah 2 bulan lah, hampir 2 bulan dalam tray semayan ni. So sebelum tu saya mohon bantu rekan-rekan untuk bantu saya memperkembang channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala info-info menarik khususnya berkaitan tanaman Daun Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. Saya juga berharap rekan-rekan berada dalam keadaan sihat jahtera di samping keluarga tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey rekan-rekan. Ni tray semayan biji benih Daun Belanda Baka Brazil yang sebelum ni saya ada buat review lah. So sekarang dah hampir 2 bulan lah dalam tray ni. Ni durian kampung eh. Pakai peat moss Holland medium semayan. Sangat cepat lah pertumbuhan ni. Ni tak sempat alih lagi ke polybag. So ni semayan biji benih Daun Belanda Baka Brazil yang dah hampir 2 bulan dalam tray semayan. Kalau kita tengok Baka Brazil daunnya kasar lah, ni burat kasar. Kita boleh tengok urat dia, walaupun daun, walaupun pokok kecil lagi dia dah nampak urat-urat kasarnya. Sini. So kita buat review. Ini lebih kurang ada 5 tray lah. 5 tray semayan. Ini pakai mesin je. Yang ni baru hampir sebulan lah. So medium semayan saya pakai peat moss Holland. Masakan ni saya pakai peat moss Holland memang cantik lah naik. Bawah-bawah tu pun ada lagi yang bawah naik. Ni pun baru naik. Ni pun cuba tengok. So bagi saya, sebelum ni saya dah buat macam-macam R&D lah berkenaan teknik semayan, tanah apa yang sesuai digunakan. Tapi setakat ni yang paling terbaik adalah peat moss Holland lah. Sebab sebelum ni saya pernah pakai topsoil campur dengan tanah hitam sawit. Tapi dia tak cantik kan naik. Dia mudah kena reput akar. Lagipun agak sukar lah bila kita nak cabut. Akar akan putus lah. Kalau kita pakai peat moss Holland ni, dia kita hanya basahkan saja di bahagian tray tu, di keseluruhan peat moss dalam tray tu, yang kita boleh cabut perlahan lah. Jadi dia tak mudah tercabut lah. So untuk pengetahuan rekan-rekan, biji benih yang saya semai ni, kebanyakan ni ramai yang bercakap bila timbul tak hidup kan. Tapi ni saya semai hampir 90 ke 80%, 80 ke 90% hidup. So tak ada masalah walaupun kita rendam biji tu dia timbul. Yang pentingnya bila kita tekan isi dalam dia masih ada perakaran lah untuk akar tu keluar. Dia tak sama macam biji benih durian kampung ataupun durian-durian lain. Durian dia timbul, dia perakaran tak ada dalam biji tersebut. Kalau Daun Belanda ni, biji Daun Belanda ni, dia yang pentingnya bila kita tekan masih ada perakaran lah, masih ada isi di dalam. Ni saya menggunakan gabus lah. Gabus ni macam video perkongsian teknik semayan sebelum ni, saya beritahu dia
bila kita baru semai, dia nak berada dalam keadaan lembap dan panas lah, wap panas. Jadi bila kita tutup atasnya, dia akan turun air wap ke pit mausola ni lah. Jadi itu mempercepatkan percambahan lah bila dia berada dalam keadaan lembap dan wap panas lah. So bila dah naik macam cangkuk macam ni, macam ni kita boleh start buka lah apabila nampak daun. Contoh dah nampak daun macam ni, kita kena start buka lah. Penutup polistirin ni untuk alih ke polybag. Selok-eloknya dah 5 atau 6 lay daun lah, lebih kurang macam ni. Ni pun dah besar ni. 5 atau 6 lay daun baru alih ke polybag, supaya dia tak lecur lah daun. Kalau terlampau kecil sangat kita alih, dia boleh lecur lah. Ni rakan-rakan boleh tengok lah. Walaupun dalam teria semayan, kita kena buat juga kawalan serangga. Kalau tidak nanti macam ni jadi, habis makan daun pucuk baru. Jadi saya rasa mungkin belalang dia makan pucuk baru lah. Ok rakan-rakan, ni review lah pokok daun belanda baki Brazil yang hampir 4 kaki ke, 3 atau 4 kaki. Kita boleh tengok fizikal daun ni. Daun ni kasar, burak kasar, dan daun ni lebar dan burak kasar. Ok rakan-rakan, saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share and comment. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.